kita untuk yang kembali fasilitas kita yang ada di sekolah ini. Digitalisasi itu berdasarkan kata dan etimologi pasal katanya dari kata digitus itu dari bahasa Yunani yang berarti jadi gemari dan gemari ini di tangan kaki ini di tangan ada 10 kaki ada 10. Nah, itulah yang menjadi gambaran bahasa biner. Tahu bahasa biner? Pengetahuan yang dia dimulai dari satu nol. Nah, itulah kebakarnya. 5.000 tahun yang lalu sudah ditemukan acara itu pertama di sana. Tahu kemana dia? Halo, assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang di channel YouTube Hendra Hendar. Di video kali ini saya berada di SMA Negeri 1 Kolaka, memenuhi undangan adik-adik pengurus OSIS Mansa Kolaka untuk upgrading pengurus OSIS di SMA 1 Kolaka ini. Mau tahu bagaimana keseruannya, bagaimana kegiatan saya di SMA 1 ini dalam berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan tentang digitalisasi dan konten kreator. Ayo kita lanjut nonton videonya sampai habis. Ayo ikut terus kegiatan saya di Semansa Kolaka ini. Dijamin pasti seru dan bermanfaat. Ayo kita lanjut ke ruang aula di tempat pertemuan atau kegiatan berlangsung. Kita lanjut ke atas ke aula. Oh iya, bagi yang baru menemukan channel ini, perkenalkan kami berasal dari Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bila suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tetap update video terbaru dari channel ini. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ayo, lanjut nonton videonya sampai habis biar tidak penasaran. Pertama-tama saya mau
adik-adik pengurus OSIS karena sudah percayakan saya digitus itu dari bahasa Yunani dan berarti jati gemati. Nah, jati gemati ini di tangan kaki ini di tangan ada 10 di kaki ada 10. Nah, itulah yang terjadi kalau bakal bahasa biner. Tahu bahasa biner? Nah, ini bahasa pengungkapan yang dia dimulai dari 1 dan 0. Nah, itulah bakalnya. Nah, kalau kita mau mundur lagi ke belakang, tahu Babilonia di mana? Mesopotamia, tahu? 5.000 tahun yang lalu sudah ditemukan Turki. Alat itu pertama di sana. Tahu? Turki. Turki. Itu di Irak sama di Suria. Irak dan Suria. Oke. Nah, itu namanya Abakus. Abakus pertama lah. Pertama di perbentuk Abakus atau Sempoa. Kalau Sempoa tahu? Tahu. Jadi peradaban pada masa lalu mulai lagi dikembangkan apa pengembangan di masa kini masuk ke apa berjalan industri penemuan komputer tahap pertama tahu komputer tahun pertama ditemukan komputer. Tahu komputer pertama bagaimana besarnya? Hah? Besar sekali. Radio, Walkman. Si dapat Walkman tak kalian? Tidak. Si tahu ini? Tidak. Radio kecil begini. Kecil. Bayangkan itu radio besar begini, kau bawa sampai sekarang. Nah, kalau mau kasih bunyi, entah deh, lumpang cup dulu nasi, kasih yang bunyi radio ku. Nah itu, gelombang radionya itu masih apa? Analog. Nah, sekarang radio ada semua di HP-mu. Sepocati saja apa bunyinya, frekuensinya apa. Muncul-muncul radio ini, radio ini. Dulu komputer. Bayangkan kalau komputer sebesar rumah. Kau bawa peti-peti. Sekarang semua bisa dikerjakan di HP. Nah, itulah apa? Intinya digitalisasi itu semakin memudahkan pekerjaan manusia yang dulunya bersifat analog menuju ke digital, intinya untuk memudahkan apa manusia di dalam pekerjaannya sehari-hari. Kalau di apa lagi buat zoom jadi kita akan lihat bisa kita kalau mau merapat konsisten TK pukul lonceng diumumkan sampai kepada konsisten TK dan rapat di perpustakaan sekarang juga sisa itu saya umumkan rapat kemudian ini apa semakin mudah kalau dulu kita pukul lonceng itu diumumkan di toa sekarang sisa itu biasa di siap bangkitkan kembali. Ya. Siap bangkitkan kembali untuk semasa. Ya. Siap. Bahwa channel semasa ini bisa hidup, bisa memimpin organisasi, terutama OSIS. Dosa kedua orang tua dan para orang tua yang terkena segala dosa.
Mungkin langsung saja tadi yang perlu saya sampaikan kepada kita ini bahwa apa yang diberikan kepada saya supaya diberi berakhir kepada adik-adik semuanya, kita tampilkan lagi kembali fasilitas kita yang ada di sekolah ini, kita tampilkan lagi dari perjalanan sana. Keluarga siap di semua itu? Siap ya. Kalau ada kendala ada apa hubungi saya siap nanti adik-adik semuanya. Soal lain-lain di luar kesiapan kegiatan kalian, mungkin akan sedih bisa bantu fasilitasi kalian dan ini saya di wajah yang luas kita akan lupu mungkin ada ketamahan sedikit dari kalian. Oke, tetap semangat semuanya. Oke, LDK 2024 Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sekian dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.